barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Antani kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan karunia-Nya, kita kembali hadir di salah satu dari rumahnya ini, di Musalla Darul Hijrah, yang mudah-mudahan menjadi saksi hijrah kita dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari yang keliru kepada yang benar, dari awalnya tidak berilmu menjadi berilmu. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa dalam hati. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah membukakan pintu-pintu ilmu ini kepada kita dan mengajarkannya secara sempurna sehingga diridai oleh Allah tabaraka taala sebagai agama kita. Maka tidak ada yang menyimpang dari jalannya kecuali binasa. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, melanjutkan kaji bersama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kashfu As-Subuhat. Dan beliau berjalan di atas kaidah kenali kebenaran yang hak itu, maka anda akan kenal kebatilan yang menjadi lawannya. Kenali tauhid dengan benar, otomatis akan ketahui segala lawan-lawan tauhid itu, yaitu syirik. Tapi bila kita tidak mengetahui tauhid yang benar, maka kita susah pula mendeteksi kesyirikan. Maka beliau memulai dengan menjelaskan makna tauhid secara ringkas tapi jelas, singkat tapi padat. Yaitu dia katakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna tauhida, bahwa tauhid yang sesungguhnya itu, yang karenanya diutus para nabi dan rasul itu, yang diridai oleh Allah ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Berarti ada orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Melihat fenomena dakwah para nabi dan rasul dari sejak Nabi Nuh sampai ke zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat selalu terperosok, terpleset di bab ini, yaitu tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kalau masalahnya orang akan meyakini ada Tuhan selain Allah, tidak ada orang Islam yang seperti itu. Tidak ada orang Islam yang seperti itu. Dan tak ada fitrah yang sehat yang akan mengatakan itu.
Tapi kalau ada enggak orang yang memberikan sebagian hak Allah, yaitu ibadah, kepada selain Allah? Ada? Ada. Ada. Siapa yang suruh? Pastilah syaitan. Syaitan kadang-kadang lebih pandai berpenampilan daripada ustaz. Dia lebih ustaz pula daripada ustaz. Dia besar daripada ustaz. Dan memang ahli memutar balik fakta. Oleh itulah maka Syekh menjelaskan dulu tauhid itu seperti apa yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang terjerumus atau terlibat dalam syubhat masalah ini, mereka akan mati-matian menolak teori ini, bahwa mereka tidak rusak tauhidnya. Ya, orang biasa pakai yang rusak, tidak tahu dia. Tapi coba diberikan dia mesin yang tak rusak, tahu dia, oh ternyata yang kemarin itu rusak. Cuma salah dia, tak tahu. Lah biasa mau motor gulaga, iya kan? Motor gulaga, tidak biasa dia. Tapi kan cuma yang biasa mau motor running, buka plastik, itu ben kayaknya adalah satu tahun pakai, dia tidak lama ambur, ya. Iya tak? Sama orang yang biasa mandi di Sungai Ciliwung, tahu Sungai Ciliwung Jakarta, di semua mandi di kampung deh, tidak kena berasionya kan ya. Tapi kalau orang biasa mandinya di Ayu Jonio, tu semua mandi di kampung, aduh mandinya harus ke Sungai Jauh dulu ni ya, tapi sebelum kau. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka saya ingatkan bahwa tauhid yang didakwakan oleh para nabi dan rasul itu adalah ifradullah bil ibadah. Karena yang mengikut Nabi Adam kemudian nabi-nabi setelahnya, ya, mereka akan mengakui Allah sebagai Tuhan. Mengakui Allah sebagai Tuhan. Cuman setelah 1000 tahun seperti disebutkan oleh Ibn Abbas dalam tafsirnya, atau dinukil dari Ibn Abbas dalam kitab-kitab tafsir, selama 1000 tahun atau 10 abad kanan nas ala tauhid, semua orang di atas permukaan bumi ini di atas tauhid, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa inna syayatin ijtalathum. Kemudian datang syaitan mempermainkan mereka. Mempermainkan mereka. Dengan apa? Memanfaatkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka banyak berbuat maksiat. Oleh sebab itu, sebagaimana cara mengingatkannya? Ingat orang-orang saleh. Padahal manhaj para nabi, ya, para nabi kalau berbuat maksiat digoda oleh syaitan, ingat kepada Allah. Wa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru. Orang-orang yang bertakwa itu bila mereka diliputi oleh bisikan syaitan yang meliputinya, mereka ingat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Maka saya katakan wa huwa dinur rusul allazi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Dan itulah agama para rasul yang karenanya Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya. Tauhid untuk mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah tadi. Iblis tersesat karena tidak mengaku Allah sebagai Tuhan, atau karena tidak patuh pada perintah Allah. Tidak patuh. Dia tidak pernah mengingkari Allah sebagai Rabbnya. Makanya dia selalu bersumpah babi izzatika, dengan saya bersumpah dengan keperkasaanmu.
bukan bersumpah dengan lain, dia tidak menjadikan dua Tuhan selain Allah. Cuma masalahnya dia tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak patuh? Ada syubhat. Ada syubhat. Apa syubhatnya? Masa iya nan tua sujud kanan nan muda? Kan iya? Kan banyak orang sekarang menolak kebenaran bukan karena melihat kebenaran itu, tapi melihat siapa yang bawanya. Masa seorang sarjana engineering paham agama? Siap. Kalau ini jadi subhat ini yang dipegang, sahabat antum tolak semua nanti. Abu Bakar pedagang. Sah? Umar? Hah? Osman pedagang. Itu bicara nanti masalah agama. Cita lemannya. Wang gali kau jongnya. Sah? Ya boleh. Tidak keluar dari orang Ansor petani. Sama-sama jadi guru kan? Jadi kaum muslimin muslimat. Nabi tak pernah mengatakan wang gali-gali lah jenut ilmu lah. Wang baladang-baladang jenut ilmu. Ikhwan, profesi tidak menghalangi orang berilmu. Nak jadi mekanik tapi duduk di majlis ilmu mungkin lebih berilmu daripada orang yang kuliah jurusan agama sekalipun. Maka kami melihat syekh-syekh besar sampai hari ini, syekh-syekh besar yang hadir di masa kita dan dari masa dulu lagi, itu rata-rata bukan masa di waktu kuliah. Tahu tak bedanya kuliah dengan belajar agama ni? Hah? Kalau kuliah itu waktu mengatur ilmu. Paham? Pokok selesai tak selesai, wang mesti selesai. Nampara kadang-kadang dosen tu dia. Sekali masuk, etong ompe kali masuk. Nyompe makalah. Jadi, ni tatap muka, nomor tapi makalah jadi potokan ni. Bahkan orang-orang di luar negeri, di Timur Tengah kan, di sebagian dosen masuk di semester itu dua kali. Di awal cik, di akhir cik. Contoh kuliah umum. Hasil itu pulang-pulang jadi segodang ni lah. Allah Ustaz. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dijadikan latar belakang pekerjaan kita untuk menghalangi di ilmu, tidak ada sahabat yang kita terima ilmunya. Ismail, iya tak? Nabi tukang kubaluk, Nabi tukang kubaluk, pedagang, tapi dia berilmu karena belajar. Banyak guru-guru kami di Madinah atau di luar negeri, dia seorang faqih utama di Madinah waktu itu, tapi latar belakangnya dokter. Latar belakangnya dokter. Apa semua? Nyolamu nyuduk ngaji ilmu boleh bodoh jadi dokter. Dokter tu sembilan deknya. Pahamnya tak? Kalau awak ngaji sembilan. Kelainya dokternya sembilan. Ini memang cerdasnya. Kalau nambo jual di seangkatan di S1 sampai S2. Bila nak nyambung sampai S3 nak. Itu latar belakangnya juga fakultas kedokteran. Tapi setelah masuk hadis, hanya lo pelan tinggi. Apa sebab? Nyalunya jadi masuk kedokteran sudah terlapan Qurannya. Awak lah jurusan tafsir, doh pandai baca Quran. Jurusan tafsir kan, sarjana tafsir, tapi tak pandai baca Quran. Jadi kaum muslimin. Jadi bukan profesi pekerjaan kita tidak menjadi pembatas kita menuntut ilmu. Berapa banyak orang yang masya Allah seorang mekanik, tapi karena dia belajar pergi ke sana kemari, belajar dengan guru, beradu lutut dengan guru, akhirnya menjadi seorang ulama hadis. Kalau Imam Ahmad, apa kau jauh sudah? Imam Ahmad jadi buruh angkat di pasar.
tapi dia imam ahli sunnah bila munaza. Jadi jangan sekali-kali mencemooh amalan seseorang. Tidak ada kaitannya. Bahwasanya orang kalau sarjana teknik je toto je agama le dah. Tidak ada. Nabi tak pernah membatasi itu. Tidak pernah tanya dalam siapa nak datang ke belajar ke Madinah, siapa je lah datang. Apa kajangnya nya? Ha? Anjua pun je sahainya. Jangan untuk ilmu sahai lah urus. Ada jadi itu? Nada. Duduk belajar. Jangan jauhkan umat dari ilmu ini ke muslimin-muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ini kadang-kadang orang subhanallah, ya, karena bangga dengan gelar, bangga dengan keahlian, kadang-kadang lupa bahwa ilmu itu di atas langit masih ada. Banyak orang yang tidak dikenal namanya, tapi subhanallah ilmunya luar biasa. Saya temukan itu Madinah itu. Inya tidak terkenal dengan sisi yang lain, tapi kitab-kitab opalnya. Kitab opalnya. Sih, mana jenengmu? Opal tafsir tafsir Tabari dan mana nengok? Hah? Dia lambeknya bi alun. Kalau dah alun dah buah, pewak kemudian tunjung sen. Tapi tidak terkenalnya. Tidak terkenal. Hafal dia kitab-kitab menaung, kitab-kitab bahasa. Tidak sarjana. Kita tengok sese godang. Rata-rata bukan? Rata-rata bukan? Sarjana. Tapi mereka duduk dengan para ulama. Kalau anda duduk dengan makalah-makalah, artinya banyak masalah. Ya, ilmunya ilmu makalah. Artinya ada banyak masalah. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi, dan ini agama para rasul yang Allah utus para rasul itu kepada hamba-hambanya untuk meluruskan kembali tauhid yang dikehendaki Allah SWT. Karena tauhid itu ada tauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur. Nah, konsekuensinya kalau tidak ada yang bisa mengatur selain dia, tidak ada yang mencipta selain dia, tentu konsekuensinya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali dia secara mutlak. Ini konsekuensinya. Andainya tidak diturunkannya Al-Quran, tidak diturunkannya, diutusnya para Nabi dan Rasul, ya, lalu dia kiumkan kepada kita, saya pencipta kalian, saya pemberi rezeki kalian, saya ngatur kalian, itu bisa kita mangkau, bisa kita menyembah kepada selainnya. Nah, itu fitrah. Cuman masalahnya syaitan tadilah yang bersumpah dulu, akan saya sesatkan mereka semuanya. Tidak lho sebagiannya, sodonya. Nah, cuman Allah SWT yang mengecualikan. Hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang ikhlas, itu tak bisa. Kamu tak punya kuasa untuk menyesatkannya. Kamu muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa'awaluhum Nuhun alaihi salam. Saya katakan, rasul pertama itu adalah Nuh. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Karena selama itu orang masih ngikut Nabi Adam alaihissalam, yaitu beribadah menurut syariat yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Mereka tidak ada menyembah kecuali kepada Allah. Ah, di ujung-ujung itulah jauh. Ibaratnya ayulah jauh bohnu keiliu ya. Lah mulai banyak kawah. Jadi kadang terbayang je dan ni ya. Awak kau kan paling ulah. Kan ya. Awak tinggi paling diulah. Tahu diulahnya. Paling hilir. Biasanya daerah-daerah ulah tu ada delta. Okay ya. Itu tumpukan seluruh sampah-sampah yang anju itu hasil itu kumpul ya. Subur kan? Subur kan?
Apa tumbuh situ? Hah? Sodo tumbuh. Makanya masuk Islam ke negeri kita ini melalui banyak jalur. Ada jalur Persia, Tabolo sampai Sufi, sampai Syiah. Masuklah di jalur Gujarat. Mana Gujarat tu? India. Tabolo, sawo-sawo tersawuk. Bercampur dengan tradisi-tradisi orang Hindu. Lalu lo melalui Cina. Alah, tersembuh lo. Tradisi-tradisi Tok Pekong ke. Lalu punya sodo, tabo sodo. Lalu lo Yaman. Misalnya, tabolo dan sebagainya. Makanya ketika awak tengok apa di Indonesia ko sodo aliran subur tumbuhnya. Sah. Memang cobe perkembangan tu. Kita bersobe dua bompe di Madinah mau tengok rilis MUI pusat. Tercatat resmi aliran sesat 240-an. Nyawanya lah pulang awak apa ya tambah sekenek ni ya. Kosan tambah pulang awak tambah banyak. Allah musan. Termasuk orang bore. Kaum muslimin dan muslimat. 2004 boleh. Ni dalam sengaja tak terlihat lewat tak baca kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu innalillah. Naik jadi yang pihati lobby. Sampai tu lah biar. Ikutlah dia budak pelompik sana. Lalu dia tengok lah. Mudah-mudahan turun grafiknya. Tapi tengok-tengok condong nambah je. Lapi dukun Arjuna kan kan? Ha? Alah tiba lo makalima kali. Alah tiba lo makali inna gufran. Eh, kau membuat rusak reputasi Ustaz Lugupro. Tak pengaruh dosa, tak pengaruh dosa. Allah mustahil. Tapi subhanallah ya. Sebanyak itu ada yang cadik membela. Kalian dah tak ngerati duranya. Dengan dia lah dahulu jadi salang-salang lagi. Kan dia? Orang cadik. Doktor. Ha? Kabar mau undang lah dia tonton kemelik ya. Subhanallah. Dahulu lah tiki curi nantarang kini lah bolang lah dia. Nah. Jadi memang subhanallah ya. Seolah-olah memang berlaku keedah sesama sesat. Tak boleh saling misalkan. Subhanallah orang muncul lebih cacuh. Ah tu dong muncul lah dahulu. Kalau lama nak baca acu ikut lah. Awak acu ni tuan-tuan. Tapi entahlah wallahu alam yang pihak-pihak yang berkepentingan kebijakan nampaknya masih wait and see juga nampak pun. Aduh ada aksi yang nyata boleh. Wallahu alam. Tapi yang terjadi. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka semakin ke ujung semakin banyak syubhat tadi. Makanya di masa Nabi Nuh AS, subhanallah, kawan kaum muslimin. Berapa lama Nabi Nuh AS bersama umatnya? Bala bithabihim. Ha? Alfa sanatin illa khamsina amah. Berdakwah untuk mengembalikan mereka kepada mentauhidkan Allah dalam ibadah 950 tahun. Allah, siang malam terang-terangan sembunyi-sembunyi. Tapi berapa orang yang beriman cuma? Berapa orang yang mau mengikutinya? Hah?
Kalau Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, ada yang mengatakan, kata beliau, 82 orang. Mak-mak. Dalam satu, apa? 950 tahun, 82 orangnya. Berarti berapa setahun tu? Tak bisa korek setahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Itu riwayat yang satu. Riwayat yang lain mengatakan sekitar 48 orang. Kalau biskete lah. Berarti bahwa subuhat itu kalau sudah masuk, na'udzubillah, susah untuk dibersihkan dengan wahyu, dengan berhadapan dengan Rasul, waktu yang panjang tidak masuk. Makanya jen lopeh sampai masuk semua tadi. Ini tadi sabun dia dongonnya lah dalunya bacaconya, ya kan? Hah? Kalau sampai lah dalam waktu dongonnya masuk, ayah pula kan tidur. Apalagi yang tak berilmu kan. So kalau masuk ke kuburan, sabuk je lah pengikut. Mama kufran, aman. Saya sudah ngomong dengan malaikat mungkar dan nakir. Ya Allah ya Rabbi. Kalau orang tak berilmu, wah. Walaupun gelarnya profesor, betul. Siapa pun tak nak selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, di sinilah pentingnya kita belajar ilmu yang benar. Sebab Nabi Nuh saja susah untuk mengembalikan umat kepada jalan yang benar karena syubhat masuk. Maka oleh sebab itu wajarlah para ulama kita melihat atau menasihati, jangan sembarang berguru. Biarlah tidak banyak guru tetapi lurus, daripada banyak guru tapi bengkok. Nabi juga gurunya hanya satu. Siapa gurunya? Jibril. Tapi masya Allah, ilmunya meliputi semua ilmu para ulama. Semua ilmu ulama itu ada pada Nabi alaihissalatu wassalam. Gurunya hanya satu. Nah, tapi makanya Nabi Muhammad SAW gurunya satu, sahabat gurunya juga satu, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Tapi karena lurus, mereka menjadi orang-orang hebat. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Fa'waluhum Nuhun alaihissalam arsalahu Allah ila qawmihi lamma ghalau fi salihin. Yang pertama diutus dari para rasul atau rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kapan diutus? Tatkala umatnya sudah berlebihan dalam berinteraksi dengan orang-orang saleh. Apa kisah tadi? Itulah kisah oleh Abdullah bin Abbas. Mereka sudah mulai meninggalkan ibadah-ibadah. Terus sudah banyak melakukan maksiat. Nah, yang seperti ini bagi syaitan kadang kesempatan, karena dia akan membujuk, akhi, kamu ini berbuat maksiat, ya, ini berbahaya. Lo gimana caranya? Maka dibisikkanlah kepadanya maksiat yang lebih parah, tetapi dianggap bukan maksiat. Dibuatkannya lah
bid'ah bid'ah. Makanya orang yang paham as-sunnah tahu dia itu bid'ah. Tapi kalau tidak paham sunnah, kan orang-orang tadi orang maksiat. Karena tidak berilmu tentu dicekokin masalah seperti itu. Bagus katanya. Lalu dibentuk amal-amal tertentu. Di antaranya adalah dipasanglah gambar-gambar syekh-syekh mereka. Siapa syekhnya? Al-Quran menyebutkan nama-namanya. Hah, siapa namanya? Wad. Dan lancak wad. Nona mur. Hah? La tazarunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa, yaghuts, ya'uq wa nasr. Berkata Ibn Abbas, dinukil oleh At-Tabari dan Ibn Katsir dan lain-lainnya, hum atau hum atau haulai asma'us salihina fi zamanihim. Ini adalah nama-nama orang saleh di zamannya, di zaman Nabi Nuh. Coba kita lihat kaum muslimin dan muslimat, bukankah banyaknya penyelewengan akidah yang terjadi di sekitar kita rata-rata akibat orang saleh? Hah? Rata-rata akibat orang saleh. Mungkin orang saleh itu tidak salah. Contoh Kusalia. Contoh Kusalia. Ini Allah Alam mungkin tidak salah beliau. Karena kabarnya dulu beliau itu seorang yang suka menyantuni orang orang miskin. Suka memberi makan orang yang kelaparan. Makanya gambarnya banyak di rumah makan. Cuman tidak puang yang Kusalia itu dikuin dia. Saja kalau panggil Kusalio ni, kuenya mana mana dia lita-lita tu, yang tak ada piti jembar yule jinnya kan? Nyeki aku Kusalio maju cerita itu, tidak itu lah. Jadi Kusalio tu sebagai pelak, itu masalahnya. Andainya mereka mengikuti petunjuk orang soleh itu, beribadah seperti mereka beribadah, pemurah seperti mereka pemurah, pemaaf seperti mereka pemaaf, best, mantap. Cuma tidak itu ditiru dah. Tapi yang ditiru adalah karamah-karamah yang dikarang-karang tadi. Sajan Allah tak gambar dia jinnya. Bakal lebu doang minta makan nasiku. Maksud itu tidak terkanang-kanang dia puang yang kusali urudah. Maksudnya pemuah? Pemuah. Ikut zakat tidak payu ke dia. Allah Musa'at. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga orang-orang dulu. Suwa, Wad, Nasr, Ya'uq, Yahuz, rahimahumullah, mereka tidak pernah mengajarkan itu pada pada umat. Cuma umat mengada-ngadakan itu atas nama, atas nama mereka. Buktinya bukan mereka yang pasang gambar di masjid-masjid atau musalla mereka, tidak. Siapa yang pasang? Orang-orang setelahnya. Dibuatlah gambar di musalla Darul Hijrah. Hah? Dibuat dibuat gambar di tempat-tempat dulu orang soleh itu biasa beribadah. Apa tujuannya kalau tidak pandai mengelabui tidak setan nomor. Kalau tidak sabar mempeluti. Sabar pun doa manci yang mempelutikan lah. Nah, tidak setan namun. Maka dimulai dengan apa? Sebab kalau kalian buat gambar di situ, mandang kalian, tau yang buat maksiat itu tak konang deh. Awak, cucu-cucu mereka, orang-orang soleh. Masa kita berbuat? Maksiat. Halus mainnya, Ustaz. Halus mainnya, akhirnya terkonang solat mulai. Condo ancak ya. Tapi solat dek lillah, dek nengok gambar. Main tak main. Ada sebuah perguruan silat
penghasilan kalau masuk perguruan itu rajin salawatnya. Sah? Kan ajak bunyi? Ajak. Tapi kosan rajin salawat itu dah berlemu kosan. Berarti salawat bukan lillah. Tapi supaya nyamainnya kalau tidak berilmu tak kicau dengan tanah. Sama juga apa bisnis dunia. Kalau anda mengerti, dibuang kau dah pernah buat dah. Kita tengok dia jinnya. Kalau awak beli, awak 250 ribu, tu ajian 600 ribu. Bapa untung dunianya. Kan ya? Tak tak kecua dah tu. Ha? Boleh berhutang. Esok lah lansik, lalu lagu berbayu. Kata ibu, tapi masuk kita jika kami dah lunyinya. Sebagai ha? Sebagai apa? Apa nama istilahnya? Jaminannya. Lagi je jaminan. Mulai baju ini. Awak dia awak copek laku datang amat boleh hutang set. Abulah berapa perlu 10. Datanglah ketua. Ambul dia di kredit Ustaz. Boleh berapa perlu 1. Siko macet siko nak kalu. Barang ambil piti tak nawa. Tu bal yang piti awak dah cuci kah? Bal yang dah? Tak. Akhirnya? Ya? Ang abi? Bersi bi? Binasa. Barang abi piti tak nawa. Hutang tim? Timbul. Ni apa sebab? Awak tak pemain dah. Awak bukan ahli. Demikian juga syaitan tu kan ahli ngicua. Sah? Dan nampak yang seorang ni kicua orang tak pernah ngicua. Tapi ada orang ahli ngicua, cuba orang ngicua. Dan cuba orang ngicua dan haji ni. Ahlu haji belajar ngicua dan lah ahli ngicua. Asli tu banyak pasal ni. Jadi ngadu kawan kan. Dan cuba menawarkan keinginan interdekon. Tak alun buat cinta lah tak bayang lah dia tanya. Iya. Jadi kalau lah pemain dia cuba-cuba lah. Makanya kalau seorang berilmu tak masuk. Tapi dengan syarat dia mengikuti ilmunya. Tapi kalau yang tadi lah orang-orang jahil tadi, yang ahli-ahli maksiat yang tak berilmu tadi, masuk syaitan. Ini tak ancak nyongdo. Nampak gambar dotong situ, langsung tobik keinginan beribad. Ibadah halus sehingga setiap tak konang datuk beribadah tak konang lo ta'ala beribadah nah, tak konang ada datuk tak konang guru rajin beribadah bukan karena tak konang Allah ta'ala halus itu tak diketahui kecuali oleh orang-orang yang diberikan Allah ilmu dan basirah yang diambil dari para nabi dan Rasul alaihi wassalam. Jalan. Kalau jalan sudah awak ni. Alun ni ya. Azan dulu. Sudah azan.
sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar muslimin dirahmati Allah SWT. Jadi ketika orang-orang wudu kepada orang-orang saleh tadi, dimulai dengan meletakkan gambarnya, kemudian mereka beribadah karena mengingatnya, lama-lama masuk generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya semakin jahil, sehingga datang lagi syaitan dalam bentuk syekh. Tahu tak kalian kenapa ada gambar ini? Jawaban mereka, katanya dulu begini. Kalian salah, keliru. Yang benar adalah mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini ordal nih, orang dalam. Lalu mereka mainkan pikiran. Karena kalau tidak ada ilmu, yang main adalah pikiran dan perasaan. Makanya orang-orang yang di kalangan Mu'tazilah dan yang mengikuti cara mereka berpikir, mereka lebih banyak menggunakan pemikiran daripada dalil. Karena bagi mereka dalil itu bukan yang utama, tapi harus sesuai dengan pikiran. Tapi kalau para ulama, tidak. Mereka dengan ilmu. Maka ketika andainya ada yang bisikkan kepada seorang alim, ini mereka orang dalam, ya, dia akan tanya, Anda tahu mereka orang dalam dari mana? Pernah enggak ketika seorang berdoa melalui orang soleh itu, Anda lihat doa itu coba dikabulkan Allah? Enggak kan? Enggak ada kan? Tayo. Tapi kan orang pernah minta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikabulkan doanya. Ah, mantap. Kita katakan doa orang yang masih hidup. Kalau betul dia orang saleh, dia akan tak biarkan orang berdoa kepadanya. Pasti orang minta didoakan olehnya. Kalau dia orang saleh.
Maka kita dapatkan Nabi mendoakan. Tapi setelah Nabi wafat, ada enggak sahabat yang minta mendoakan atau minta didoakan oleh Nabi lagi? Hah? Tidak ada lagi. Berarti yang menjadi patokan adalah doa Nabi di masa hidup. Kalau sudah mati, tidak lagi. Buktinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah pula dia datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, kami berbeda pendapat nih, tolong diselesaikan. Tapi yang mereka lakukan apa? Datang mereka pada Al-Quran yang diwariskan Nabi. Ada tidak masalah kita ini penyelesaiannya? Ada yang mengatakan, oh ada. Ini seperti kasus seorang wanita yang melahirkan 6 bulan setelah menikah. Umar mengambil hukum umum, yaitu sisa orang mengandung rata-rata 9 bulan. Nah, tapi Allah berikan seseorang, walaupun Umar lebih alim, lebih afdal, tapi di bab ini ternyata Allah berikan kelebihan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang tidak sampai analisa Umar, Ali sampai. Tapi apakah dengan demikian otomatis Ali lebih hebat dari Umar? Tidak, karena kelebihan Umar lebih banyak lagi di bab lain. Makanya kalau seandainya, ini juga pelajaran bagi kita, kita seorang berilmu, lalu ada saudara kita yang lebih rendah derajatnya, lebih paham dalam masalah itu, ya ngaku aja lah, selesai masalah. Tidak usah berlama-lama bertahan dalam kebatilan. Itulah yang maksud kita di awal tadi. Jangan gara-gara kepala kambing, tukang jam, lalu kita tidak terima ilmunya. Sebab yang tidak mau nerima itu hanya orang-orang tidak berilmu juga. Ya, atau orang yang sombong dengan ilmunya. Tapi orang-orang yang berilmu dan tawadhu, dia akan menerima asal itu memang ilmu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Ali menunjukkan, bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya artinya anak dalam kandungan dan menyusunya selama 30 hari, 30 bulan, masya Allah. Nah, lalu dibandingkan dengan ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimmar radha'ah. Seorang wanita yang menyusui itu menyusukan anaknya selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. Tadi Allah menyesahkan hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti 30 kurang 24, 6 bulan. Berarti sah tak hamil 6 bulan? Sah, alhamdulillah. Dengan ilmu selamat. Sah? Kan suaminya dah mulai curiga kan? Suaminya curiga, wajar. Karena maklumat umum, istri kita melahirkan 9 bulan. Ini melahirkan 6 bulan, tentu curiga dia patutnya. Saya pun curiga juga sih. Sah? Nah, tapi untung ada ilmu dalam Al-Quran yang diwariskan. Akhirnya selamat. Tidak seperti orang yang mengatakan, yang mengatakan, antum asal mencintai Habib masuk surga. Terus, jangankan mencintai Habib, Habib aja dia masuk neraka. Sah? Habib, kata ini bukan Habib ini. Nah, Habib. Baik, Abu Talib Habib benar. Abu Talib Habib benar. Di mana? Surga atau neraka? Neraka. Abu Lahab Habib benar. Mana yang lebih Habib dari Habib sekarang? Mereka lebih Habib. Makanya yang seperti ini, ada yang bilang,
dongeng-dongeng itu banyak bilang ada orang zalim banyak dosanya dikuburkan di samping kuburan seorang habib. Akhirnya yang berdosa ini disiksa sama malaikat karena dia teriak-teriak terus terganggulah habib itu. Akhirnya dia bangkit dari kuburan pergi ke malaikat itu. Kat, tolong nanti jangan siksa lagi dia terganggu saya. Akhirnya malaikat berhenti. Yang seperti ini percaya tuh. Ya orang-orang yang tak pernah berilmu, iya. Sebab baginya Habib itu kita disuruh menghormati keturunan Rasulullah. Naam, di atas kepala kita. Keturunan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi mereka keturunan Nabi yang seperti apa? Jelas ya? Kalau jenisnya jenis seperti Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, ya. Ala ra'si wa'in. Tapi kalau jenisnya dia mirip-mirip pula dengan wala karama. Jelas ya? Nah. Apalagi kalau ada hal-hal yang membawa kepada penyesatan dan ghulu seperti tadi. Asal baku budak kayak Habib bebas dari azab kubur. Di mana datang ilmu itu? Ada ayatnya? Tidak. Ada hadisnya? Tidak. Di mana dapat? Nah, itu ilmu kami dulu. Khusus golongan Habib. Atau cuma dengan gus-gus. Asal datuknya kiai cucu langsung jadi gus. Sehingga kadang bebas membuat seenaknya saja. Yang penting gus masuk surga. Besok ditanya mau kernakir bilang saya pengikut. Pengikut ke anu gitu. Ya ke fulan. Ini kan pembodohan terhadap umat kaum muslimin yang mati Allah. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memulai berdakwah dia panggil kabilahnya secara umum, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Kemudian dipanggil ya Safiya ammat Rasulillah. Kemudian dipanggil ya Fatimah binta Muhammad. Hai Fatimah, anaknya Muhammad. Inni la'uni anki minallahi syai'a. Saya sedikit pun tak bermanfaat bagi kamu. Anqidhi nafsaki minan nar. Kamu yang harus berusaha membebaskan dirimu dari neraka. Jadi darah Nabi yang mengalir dalam tubuh Fatimah tak bermanfaat kecuali dengan mengikut ayahnya. Ini kecuali dengan mengikut ayahnya. Kalau dia menyimpang dari jalan ayah, la ughni anki minallahi syai'a. Bukankah istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, apa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tidak bermanfaat. Tapi sebaliknya istri Fir'aun, walaupun Fir'aun rajanya kekufuran, rajanya kezaliman, tapi istrinya tidak ikut dia sehingga dia selamat dari neraka. Jadi masalahnya bukan kedekatan darah, bukan kedekatan tanah, bukan kedekatan nasab, ya. Makanya tidak perlu pula risau-risau periksa DNA. Periksa sajalah, ternyata bukan Habib, tidak ada masalah. Awak tidak Habib juga loh, masih ada juga harapan masuk. Ya, enggak ada harapan pun. Cuk. Awak enggak Habib, ada harapan masuk surga? Alhamdulillah. Kesempatan kita sama semuanya. Yang penting beriman, bertauhid dan hindari segala hal-hal yang menyebabkan lambat langkah kita ke surga. Nabi bilang, "Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Siapa yang amalnya lambat, nasab tak bisa mempercepat jalan. Jadi jangan sedih. Tidak sesuku je Ustaz. Jangan sedih. Tidak ada jaminan. Masuk suku Ustaz masuk suku capek. Tidak ada. Yang jaminan adalah anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api. Naka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau muslimin muslimat. Kenapa lo loyo tuan-tuan? Hah? Lo loyo? Bapak je?
Puasa tadi. Jumat tak puasa sudah nak. Tayyib. Kaum muslimin muslimat, Syekh katakan bahawa berhala-berhala di zaman Nabi Nuh ini yang awalnya tidak ada, lalu diada-adakan sampai zaman Nabi, masih ada bekasnya. Masih ada gambar suak, laswak, iya, masih ada gambar wad, masih ada gambar Yaus. Di masa Nabi lah dihancurkan patung-patung itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Mekah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan demikian. Ka'bah yang merupakan awwalu baitin wudi'a lin-nas. Merupakan rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia, dibangun oleh Sayyidul Hunafa, penghulunya ahli tauhid, siapa? Ibrahim. Sampai beliau terusir dari Babilonia, selatan Irak, gara-gara menghancurkan berhala. Kemudian dia tempatkan anaknya. Wajadubni wabaniya anak budal asnam. Jauhkan saya dan keturunanku dari menyembah berhala. Tapi gara-gara Amir bin Lu'ay al-Khuzai, seorang tokoh agama, tapi bukan ulama, tokoh agama, piti banyak dan rajin berimpak, akhirnya selalu togak di depan. Cuman dia tidak berilmu, otolober berpatwa dan membuat keputusan dalam masalah agama. Akhirnya nampak dia berhala di gereja di Romawi, di Syam. Dulu kan Romawi menguasainya. Tanya ke enam dulu deh. Tampak batanya tak lalu lebih tahu bodoh non batah. Batanya orang. Apa nyinya? Ikut gambar Tuhannya. Akhirnya dibawa pulang ke Mekah deh. Sampai ke apa-apa nanti di Mekah tu. Nya tak lalu sampai ilmu leh. Tentu main apa? Main perasaan dan pikiran. Kalau pikiran tentu pot karena cukup cie, cukup cie, enggak itu suku Khuza'a adonya nyanya mudor nak ni boleh, iya kan? Suku mudor ni boleh, suku Abi'a nak ni boleh, Bani Makhzum nak ni boleh, Bani Syaiban nak nawu puluh, akhirnya terpaksa. Pohonmu Ka'bah dengan apa? Patung. Pohonmu patung. Ini ada kadang secara apatisnya, we. Kalau seandainya Allah tidak rela, tidak akan lopi umainya, dia tidak ubah. Kan iya, we? Kan iya? Tapi kau muslimin, kan main akal-akalan lagi. Subhanallah, kalau seandainya memang Allah rida, kenapa disuruhnya Nabi Muhammad meruntuhkannya? Zat. Kan disuruh oleh Nabi, disuruh oleh Allah, Nabi menghilangkan semua patung itu. Terus kenapa dibiarkan? Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, membiarkan bukan karena dia suka. Buktinya ketika umat Nabi Nuh dulu tidak mau ditegur, akhirnya apa? Ditenggelamkan. Lama tidak dibiarkan patung. Selain nanti 50 tahun, lihat Allah ini selain nanti 50 tahun. Hah? Lah 69, lah loyo deh. Lah lahir deh. 69, apa bapak? 62. Tapi masih semangat, bapak, alhamdulillah. Nah. Itu kawan doangnya selain nanti 50 tahun ini. Tapi contoh nak muka gue doa kami. Dan yang nak bisa gue di akmar ummati mabayna sitin ila sabi'in. Umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jaza dzalik. Sedikit yang melewatinya. Aduh, jangan sampai 130 adanya. Seperti seorang ahli qiraat, kumpul, itu umurnya 132 tahun. Masya Allah. Jadi nampaknya ahli-ahli qiraat itu panjang-panjang umur. Jadi siap-siap. Lama hidup pun. Nah, mudah-mudahan dengan ketaatan.
Jadi rata-rata ahli qiraat Al-Quran itu rata-rata umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Di antara mereka tidak ada yang di bawah 70. Semuanya di atas 70. Nah, dan paling tinggi tadi Al-Imam Al-Qumbul tadi itu 132 tahun umurnya. Wabillahi taufik. Jadi nampak deh tuan-tuan laloyo suara sambungnya. Ini masalah semua memang boik itu. Nah, boik kaji. Asal-asal dua awak jinnya kan. Nah, ya sebab memang itu. Jadi ini sampai ke zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Mulai dari gambar, lukisan sampai ujungnya ke batu yang dipahat. Ah, sampai pula kamu ke zaman Nabi SAW. Maka coba bayangkan berapa banyaknya dosa yang ditanggung oleh orang yang memulainya. Makanya jangan sampai kita menjadi memulai mengultuskan orang-orang saleh, gulu terhadap mereka. Karena awalnya kecil, habis itu menyala besar dan susah dipadamkan. Jadi saya awalnya, nah, kalau leka kumpulan buaya itu copek kau buaya doa kan ya, tolong ulurnya mungkin lalu sampai ke siri okay lah. Lama-lama sudah itu adalah keyakinannya inyo itu dokek ke Allah Ta'ala, minta melalui inyo ke Allah Ta'ala, dan mulai tambah segete naya peringkat. Ah, sujung-ujung soalnya langsung minta ke mereka. Dan para legitimatornya masih ada sampai kini. Yang mensahkan itu banyak. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Subhanallah. Kalau tidak ada Al-Quran di hadis, berarti dalilnya? Pikiran? Perasaan. Mulai bermain di bahasa lain. Mereka menyeru, memanggil, bukan berdoa. Sah? Nah, kecendek uang awak tak lepas dewa syarab dong. Mosong nida itu kodok dipakai dengan mana dong? Doa. Nah, wanada nuhur rabbahu. Apa makna di situ? Membawa atau berdoa? Hah? Nuh menyeru Tuhannya. Membawa atau berdoa? Membawa? Jadi kalau menggunakan ke Allah Ta'ala namanya berdoa. Jadi kalau ada uang nak nyana pergi kuburan syekh, tu itu nyase, beda nana. Doa no moto membo. Kalau membo sih kalau tu membo tu. Itu tiada lah kau ni semua kan. Jadi membo dah apa dosanya tiba doa no dah mulia. Lalu diartikan nida munada dengan makna mem. Membo, inyo lupo, mosong nida itu kodok diartikan dengan doa. Dek main kata-kata tadi itu. Sama juga pekoronya membolehkan ucapan selamat Natal wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, selamat kepadaku di waktu hari dia dilahirkan, waktu saya diwafatkan, waktu saya dibangkitkan. Taib, kalau diartikan ucapan selamat berarti maknanya juga ucapan selamat ketika dia meninggal. Ada yang berikan selamat mati? Hah? Hah? Makanya sekali lagi bermain bahasa. Bermain bahasa diterjemahkan dari bahasa Inggris dia enggak, dari bahasa Arab biar dia. Jadi salam itu selamat, maknanya bukan selamat ucapan selamat, tapi adalah selamat dari segala gangguan. Ditafsirkan hadis,
Nabi Isa alaihissalam ketika lahir tidak diganggu oleh syaitan. Itu makna wassalamun alaihi. Bukan ucapan selamat hari Natal. Sama juga ditanya, lakum dinukum waliyadin. Main juga haso. Main perasaan lagi. Wang tasara wang agama wang saudara kami dan agama dayan. Berarti Allah Ta'ala mensahkan agama mereka. Tak boleh sobeknya kapiunya, usah gomonya. Tak boleh sobek kapiu. Nah, untung leh sanang jawabnya. Ini di surat apa tu, Buya? Surat Al-Kabirun. Apa ayat pertama? Kulia ayuhal kabirun. Tapi tak bolehnya Buya mengatakan haiwan kan? Allah Ta'ala suruh dia kul katakan ya ayuhal kafirun ayo sadien ndak jam mengaku tu ni sih ndak jam mengaku itu sih turunnya wang kafir sih tu gini ndak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi memang subuh itu ndak ada habisnya ya, dan sekali masuk ibarat air kotor. Kalau masuk, oli setitik kami tidak cukup sebanyak ikan pun masuk. Buat cuba. Apalagi kalau oli lah setahun tidak bertukar. Ha? Masuk setitik kami jadilah. Cukup sedekah untuk masuk. Cukup sedekah untuk masuk. Tidak cukup. Sember mungkin tidak selesai masuk. Perlu sabun gila kan? Kan ya? Makanya subuhat itu sejak Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad dan hilang. Ma'asyiral kiram, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jauhkan kita dari subuhat, dan ingat bahwa misi para rasul itu adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Karena mengakui Allah pencipta secara fitrah sudah ada dalam diri kita, dan memuji-muji Allah dengan nama dan sifatnya secara fitrah kita tak akan menolaknya. Allah Maha terpuji, sah? Pasti kita puji. Yang masalah datang subuhat tadi tercampur antara memuliakan orang soleh dengan bertauhid kepada Allah SWT. Kadang-kadang dek saking kagumnya ke syekh, maka syekh diberikan hak yang seharusnya itu milik pribadi Allah saja, tapi diberikan kepada seorang syekh. Akhirnya lahirlah rusaknya tauhid kita dalam masalah al-uluhiyah, dan pelaris kerusakan itu banyak sebab mereka ada kepentingan diri di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekarang sampai di sini dulu. Mudah-mudahan atau baca Quran memang dia jawaban dia. Untuk imam. Untuk imam. Jadi jadi baca Quran sunnah. Imam megang Quran. Waktu tarawih itu. Nah, jadi ini imam habisnya, imam habis 30 juz. Hah? Tidak masalah. Pada belakang tak malu mukul. Tidak ada Datuk tu. Belakang dah. Mohon maaf tu ya. Jadi mau paham betul yang Datuk tu. Boleh tidak imam jadi imam sambil membaca di mushaf? Kan itu masalahnya. Sah? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada asalnya imam membaca dari hafalannya. Makanya yang berdiri di belakangnya adalah orang-orang yang kalau tidak pun seperti imam tapi mendekatinya.
Kalau tidak ada, ya orang-orang yang bisa menggantikan. Nah, di saat seorang imam salah membaca, itulah yang belakang yang memperbaiki. Tapi kalau tidak ada yang memperbaiki, imam tidak sadar, maka dia lewatkan, tidak berdosa. Atau ketika dia sadar, tidak bisa melanjutkan. Yang belakang tidak ada pun yang apa. Nyalah saya ibu, ini adalah momono, seolah-olah saya ibu, pikiran saya masyam kan. Tidak, dan tidak nyebut tuan-tuan, dan kau ada imam salah ketika dan barbecue di luar. Tidak ada maki gini. Pas terkelintir, misalnya tadi kan, mana sekunci motor tadi terkelintir dan pikiran. Waktu itu salah imam gaya. Kok pun cara mikir? Nah, itu sering terjadi. Nah, oleh sebab itu, maka datanglah perintah Allah, kalau sholat malam itu, maka yassara minal Qur'an. Yang mudah kita baca. Yang mudah kita baca. Bagi yang hafiz 30 juz itu mudah dia baca. Tapi bagi yang tidak hafiz, dia membaca sesuai yang dia ketahui, dia mampu. Dan alhamdulillah, kita kan alhamdulillah hari ini sudah memiliki banyak hafiz. Nah, bahkan kalau perlu dihadirkan semalam 3 orang hafiz sudah bisa hari ini. Beda di zaman kita dulu ya, Pak. Payah cih hafiz sebangkinang lah, cih 2 orang payah cih hafiz. Kalau gini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tambah orang hafiz. Nah, apakah masih dibutuhkan atau tidak dengan adanya mushaf di depan itu? Sebab seorang imam dan makmum solatnya disunahkan untuk menatap tempat, bukan membaca sesuatu yang di depannya, karena itu akan menyibukkannya. Itu ya. Nah, oleh sebab itu hukum asalnya tidak diadakan itu, hukum asalnya. Tetapi ketika tidak ada orang yang bisa jadi imam kecuali membaca dari Al-Quran, maka ada sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri memfatwakan yajuz, boleh seorang imam dalam solat tarawih membaca dari mushaf. Nah, mungkin itu yang diambil oleh kawan-kawan Rousseau yang seperti itu. Tapi tetap hukum asalnya dan dia tidak ada, karena kita sudah punya banyak hafiz. Hukum asalnya ditiadakan karena itu mengganggu. Kan mengganggu? Ya tidak mengganggu. Cuma jadi imam baca. Apalagi matul lekat bulu. Nah, makanya yang dipaksakan yang tidak hafiz jadi makmum aja dulu. Atau yang kurang lancar apalannya jadi makmum. Tapi kalau yang makanya kan sudah ditentukan. Malam ini misalnya juz 10. Imamnya siapa? Misalnya Habib. Itulah disambut 10 Ramadan, Habib. Allah kan? Atau tidak murajaahnya salah. Nah, kalau tidak sempat murajaah, bisa dicing dengan imam yang lain. Misal. Jadi wallahu alam, tetap tidak dianjurkan. Tapi kalau memang dibutuhkan, ada rukhsah bagi imam saja. Ini yang saya lihat sebagian adalah makmum pun ikut pegang mushaf tanpa hajat. Walaupun tidak membatalkan salat, tapi ini khilaf al-awla. Tidak ada hajat. Saya takut nanti jangan-jangan ini gerakan yang bisa membuat salat kita rusak. Hah? Ya, ada yang pegang HP, ada yang pegang mushaf. Apa kau tak buka HP, tak lintir lu gambar lain ke? Ini HP kau tidak punya awak, punya nyo. Kan ya? Ah, itu tuh tidak jadi tabegi memerlukan awak, itu maksudnya. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak ada izin untuk melakukan.
Tapi kalau memang dibutuhkan, misalnya imam tadi mohon maaf tidak sempat murojaah rupanya, terpaksa buka mushaf, dibolehkan. Tapi kalau dia sudah bagus bacaannya, ditutup saja itu mushaf. Oh toh? Nah, benar lah. Tanya ke imam dong. Tapi kalau dia sempat imam kan ada yang tahu gitu kayaknya. Iya. Ini kalau lah tengok sekali nak tengok tahu jadi tu. Nah. Ya tu nyuang. Hukum asalnya dibaca faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Dibaca yang mudah. Nah, ternyata kita ingin sesuatu yang lebih optimal, lebih maksimal, harus tamat 30 juz. Alhamdulillah. Tidak ada imam yang habis 30 juz, pakai. Tapi khusus imam, makmum tak boleh. Karena itu gerakan yang tidak dibutuhkan baginya. Ya, makmum tidak boleh karena tidak ada kebutuhan untuk buka mushaf. Nanti salah imam. Salah imam satu, ada yang perbaiki. Diperbaiki. Kalau tidak ada, ganti ayat. Ganti ayat. Anda jodoh, tersakit jo. Rukuk. Kalau baca ayat tadi dia, lah 50 ayat lo baca tadi dia lo tak cukup lah. Habis kau di rekaan selanjutnya di tak dijawab pun tinggi tadi. Boleh. Jadi hal itu kemuslimin-muslimat, saya tidak melihat ada kebutuhan saat ini karena kita sudah memiliki para imam yang hafiz. Karena itu akan mengganggu solat imam. Solat imam, karena dia tidak lagi menghadap ke tempat sujud, itu mengurangi khusyuknya. Kecuali tidak, lo mungkin kan musab tang tapi sujud kan? Bisa tang tapi sujud? Apa ya lo sujud? Jadi oleh sebab itu, alhamdulillah kita sudah punya banyak hafiz dan berdayakan anak-anak kita yang hafiz itu. Dan bagi sebelum Ramadan itu sudah dibagikan malam sekian sebulan, malam sekian sih sebulan untuk supaya mereka murah. Kalau sudah habis sudah payah murah ada. Awal tidak habis kena payah, payah murah. Ya. Kalau mereka memang sudah ibaratnya malah lancar sudah Al-Fatihah hafal dia. Mungkin tidak perlu lagi diadakan mushaf itu. Wallahu ta'ala alam. Itu pertanyaan tu payah tu. Nah, tapi wallahu ta'ala. Apanya? Tidak, kalau Tok Ranyong maksudnya sunnah Nabi tidak nawur. Tapi membaca Al-Quran dari mushaf masuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi tidak baca mushafnya waktunya jadi imam? Nyalah ada mushaf itu deh. Tapi catatan sudah ada, Al-Quran sudah dicatat. Jadi payahlah boleh-boleh. Oh. Kulit-kulit abur, kulit-kulit kayu, pelapa-pelapa korma kan. Nah, payah mau buat depan dulu. Dan Nabi hafiz. Nabi itu hafiz. Dhabit, mutqin. Tidak perlu mushaf. Nah, cuman ketika datang orang belakangan, sebagian tidak seperti itu hafalannya. Makanya datang fatwa imam seperti Al-Hasan Al-Basri. Andainya imam tidak hafal 30 juz, lalu dia butuh untuk baca dari mushaf, maka diberi rukhsah untuk baca dari mushaf. Maka kalau dulu orang pegang di tangan. Tapi beriring dengan perkembangan teknologi, orang sudah buat model-model yang bervariasi. Ada dengan musab-musab, ada mungkin dengan layar yang otomatis.
Asal dibaca misalnya dari awal halaman itu timbul langsung di depannya layar misalnya. Cuman masalahnya itu sebagai solusi akhir, bukan pilihan awal. Paham ya? Jadi solusi akhir. Misalnya imam yang akan jadi imam malam itu mungkin enggak sempat murojaah, ragu dia ngapalin, buka enggak ada usaha. Tapi ketika dia sudah merasa aman, maka enggak perlu dibentangkan di depannya, wallahu taala alam. Karena dia sifatnya ausah, bukan azimah dari awal, wallahu taala alam. Berarti barakallahu fikum wa bi amalikum. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.